Pemirsa, ada salah satu lokasi favorit berburu takjil warga Jakarta, yaitu di Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Lokasinya yang strategis terletak di tengah kota dan dekat dengan perkantoran menjadi salah satu alasan ribuan pembeli rela antri untuk membeli sajian takjil favorit mereka di lokasi ini. Berlokasi di Jalan Haji Agus Salim atau dikenal dengan Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Puluhan lapak pedagang telah bersiap sejak sore untuk menjajakan beragam jenis sajian bagi para pemburu makanan untuk berbuka puasa alias takjil. Berbagai takjil yang menggugah selera tersedia. Mulai dari makanan ringan seperti gorengan dan lontong. Berbagai minuman segar seperti kolak, asinan, hingga makanan berat seperti nasi goreng dan soto. Tak perlu merogoh kocek dalam, berbagai menu dapat dibeli dengan harga mulai dari Rp2.000 saja. Karena dekat dari kantor satu, terus kedua banyak pilihannya. Iya. Ibu, apa yang paling dicari nih, Bu, di belanja takjil sini nih? Oke, gorengan yang pastinya. Iya, gorengan sama lontong. Lontong yang Bu? Iya. Nah, Ibu kalau misalnya minuman-minuman gitu, ya. Pilihan pilihan lain selain gorengan yang ringan-ringan, di sini ada yang Ibu cari juga nggak, Bu? Itu kolak aja palingan. Iya. Lokasi yang strategis terletak di tengah kota dan dekat dengan lokasi perkantoran menjadi salah satu alasan ribuan pembeli rela antri untuk membeli sajian favorit mereka di lokasi ini. Bahkan semakin sore lokasi ini semakin ramai dipadati para pemburu takjil. Dari Jakarta, Elsie Kesi, Seto Pratomo, iNews melaporkan.